Kamis 27 Agustus, dua lagi warga Aceh Besar meninggal dunia karena virus COVID-19. Diskusikan dari bagaimana lingkungan kita supaya bebas daripada... Informasi adanya dua pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia hari ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Anita, saat meresmikan program pengobatan gratis di Desa Layun, Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Hingga hari ini jumlah warga Aceh Besar yang positif COVID-19 mencapai 356 orang, 154 diantaranya dinyatakan sembuh dan 14 orang meninggal dunia. Kasus positif COVID-19 telah terjadi pada 21 kecamatan dari 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Anita juga menyebut umumnya pasien COVID-19 yang meninggal di Aceh Besar berusia lanjut dan mengidap penyakit kronis lain. Pada hari ini ada dua orang masyarakat kita yang meninggal dengan diakibatkan oleh virus COVID-19 ini. Rata-rata yang meninggal di Aceh Besar ini, ya, hari ini umurnya di atas 60 tahun. Hmm. Kemudian juga dia menderita penyakit komorbid, penyakit-penyakit penyerta jantung, DM, kemudian hipertensi dan penyakit-penyakit komorbid lainnya. Itu rata-rata yang meninggal hari ini. Hmm. Jadi di Aceh Besar sudah hari ini sudah 14 orang yang meninggal disebabkan oleh COVID-19. Anita juga kembali mengingatkan warga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan di masa new normal dan adaptasi kebiasaan baru yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Kesehatan terus meningkatkan sosialisasi pencegahan virus corona di kabupaten tersebut. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.